Perindo Kupang telah memasuki usianya yang ke-20. Banyak prestasi yang telah diraih. Beberapa keunggulan diantaranya, Tikamdo Kupang adalah perguruan tinggi berbasis teknologi informasi pertama di Nusa Tenggara Timur. Perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi B oleh BAN PT. Terbaik dalam penerapan kata pamong dari level sekolah tinggi sampai ke level program studi dengan moto pendidikan yang sesungguhnya atau the real education. Menjadi trend center dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Menjadi unggul baik dari input, proses, output. Kurikulum berbasis KKNI dengan capaian kompetensi terpadu untuk setiap program studi. Memiliki sumber daya yang representatif, daya serap lulusan di atas 90%, menjadi tempat uji kompetensi bidang teknologi informasi komunikasi. Saya atas nama pimpinan dan seluruh Civitas Akademika STIKOM Perindo Kupang menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk STIKOM Perindo Kupang pada tanggal 12 Juni 2020. Tantangan kita di usia yang ke-20 adalah bagaimana kita meningkatkan kegiatan tridharma, jaminan mutu, kemahasiswaan, dan kegiatan-kegiatan non-akademik lainnya di level nasional. Sehingga tercapailah yang namanya milestone yang kelima dan kita menyongsong milestone ke-6 pada tahun 2025 nanti mencapai daya saing global. Untuk mewujudkan visi STIKOM Perindo Kupang sebagai perguruan tinggi yang terbaik, terdepan, unggul, berkarakter, dan berdaya saing pada tahun 2030.